Baik, selamat pagi dokter-dokter sekalian, bapak ibu guru sekalian, mungkin juga ada orang tua murid. Senang sekali pada hari ini kita semua bisa berkumpul di webinar kali ini, walaupun situasinya tidak memungkinkan untuk kita bisa berkumpul bersama, tapi karena kecanggihan teknologi saat ini kita bisa kumpul di webinar online saat ini. Perkenalkan, nama saya Kalandra Prahita Putri. Saat ini saya sedang menjalani koas atau mahasiswa profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Mungkin di sini juga ada guru-guru saya waktu SD sama SMP, mungkin ada dari SD ke-4 dan juga SMP ke-5. Senang sekali kalau ada guru-guru saya juga di sini. Hari ini kita akan membahas tentang meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Tema ini mungkin sangat penting untuk kami di sini, untuk kita semua di sini, dan hari ini akan dibawakan oleh dokter gigi Airin Adiatmaka, dan akan dimoderatori oleh dokter gigi Dian Lesmana. Baik, sebelum kita memulai acara hari ini, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih kepada tim multimedia. Selanjutnya, kita akan memulai acara hari ini, namun sebelumnya saya akan buka terlebih dahulu dalam doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani, mungkin bagi ada yang berkeyakinan lain dapat menyesuaikan. Kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa di surga, Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Bapa kalau hari ini Engkau berikan kami semua kesempatan untuk berkumpul, untuk mendapatkan pengetahuan yang baru Bapa, untuk bisa kami terapkan juga dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Kalau sebentar kami akan memulai acara kami, kiranya Engkau yang sertai acara ini agar dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Maranatha. Untuk Dokter Gigi Winnie Sundari MS, kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Terima kasih, Kalandra. Selamat siang kepada seluruh partisipan. Selamat, salam sejahtera dari kami, FKG Maranatha. Sedikit akan saya sampaikan sambutan. Mungkin sedikit, ya, katakanlah sedikit melankolis ya. Kita tahu, 9 hari ke depan, kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Tahun ini akan menjadi sejarah panjang dalam abad ini. Di belahan dunia manapun, sejarah untuk kita yang sudah memasuki usia di atas setengah abad, para dewasa, remaja, anak-anak akan mencatat sejarah ini. Tahun ini hanya sekitar 60 hari kita hidup dengan normal pada awal 2020 ini. Kita hidup dengan seluruh protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Tiba-tiba seluruh kehidupan berubah. Tiba-tiba saja kita semua mempunyai kebiasaan yang sama, punya kekhawatiran yang sama. Walau dalam agama berbeda, isi doa kita sama. Kita tertunduk, kita memohon agar dapat kembali seperti dulu. Rasanya letih menjalani tahun ini. Ada rindu yang hanya terungkap dalam hati dan lisan. Berat memang. Jagat raya ini kita tahu ada pemiliknya. Dan pemiliknya telah menciptakan kita dengan sistem yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu semua para partisipan, coba pahami melalui webinar ini yang akan disampaikan oleh narasumber, pakar preventif dentistry, salah satu dosen kebanggaan kami dari FKG UKM, yang merupakan juga ketua dari World University Global Health di dunia ini. Bah, kita sadar bahwa Sang Khalik tidaklah tidur. Pasti ada rencana. Maka melalui BKGN yang disponsori oleh Unilever, FKG UKM Maranatha dengan narasumber Dr. Irin dan ketua sekaligus ketua dari konsorsium University for Global Health, dukungan dari PDGI dan AFDOGI Asosiasi Kedokteran Gigi seluruh Indonesia, serta dukungan dari BPK Penabur yang dimuluskan jalannya oleh Bapak Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Maranatha, yaitu Pak Arif, kita bisa menjangkau 15 kota di seluruh Indonesia di mana BPK Penabur berada. Salam dari kita semuanya. Sejalan webinar ini sejalan dengan visi FKG UKM bahwa tindakan pencegahan adalah paling utama. Sang Khalik telah begitu sempurna mempersiapkan setiap ciptaannya. Dengan hadirnya
dari awal dengan hadirnya mikrobiom untuk imunitas di dalam rongga mulut kita dalam melawan COVID ini. Saya percaya dengan kepakaran, kesabaran, serta penyampaian Dr. Irin, para peserta akan paham bukan hanya sekedar mengetahui namun juga mampu menjaga keseimbangan kesehatan rongga mulut yang merupakan garda depan dari sistem imun kita yang begitu sempurna. Sehingga sang kalik pasti akan tetap menjaga kita untuk terhindar dari seluruh sistem penyakit-penyakit lain serta meningkatkan imunitas dalam melawan COVID ini. Tahun esok kita akan selalu melihat dan merasakan betapa Allah tak akan pernah luput mengasihi umatnya. Salam sehat dan tetap semangat. Amin. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Dr. Winnie. Salam sehat dan tetap semangat juga. Baik, selanjutnya kata sambutan akan dilanjutkan oleh Wakil Ketua Panitia untuk Dr. Gigi Calvin Kurnia, Spesialis Perio. Kami persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Yang pertama, saya mewakili panitia menyampaikan puji dan syukur ya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya meskipun dalam situasi yang tidak normal ini ya di Zoom ini. Nah, kita bersyukur sekali ada webinar ini yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Airin Adiatmaka yang selaku pembicara dan juga tadi sudah disampaikan sepatah dua patah kata oleh Dr. Gigi Winnie Suwindele MS ya, dan juga untuk nanti ada moderator Dr. Gigi Diana Smana. Terima kasih dok untuk semuanya dan juga yang saya tak lupa terima kasih juga untuk Bapak Ibu juga peserta webinar dan juga ada orang tua murid dan staf pengajar sekalian. Nah, lalu kita terima kasih juga untuk pihak dari Unilever ya yang sebagai penyelenggara Bulan Kesehatan Gigi Nasional ini. Nah, lalu ada juga beberapa kita dalam masa-masa pandemi ini terutama sangat perlu sekali ya karena ini kan suatu pandemi yang kita selama seumur hidup mungkin tidak pernah mengalaminya ya. Dan juga banyak yang keraguan-keraguan, banyak juga yang miskomunikasi mengenai pandemi ini ya, COVID ini. Nah, tentunya ini perlu kita luruskan ya. Nah, kita beruntung sekali Dr. Gigi Airin Adiatmaka ini selaku ahlinya selalu memberikan update informasi. Jadi selama saya mendengarkan Dr. Airin webinar selalu ada ilmu baru yang bisa saya terima gitu. Nah, jadi saya harap juga pada pagi hari ini menjadi kesempatan juga untuk kita semua selaku peserta bisa mendapatkan update informasi yang sesuai dengan ilmu yang memang sudah betul-betul diteliti dan sebagainya ya. Jadi kadang kita mendapatkan banyak informasi itu yang tidak yang hoax gitu ya, yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu yang tepat gitu. Nah, dengan adanya webinar ini juga kita bisa diluruskan. Mungkin itu aja sepatah dua patah kata dari saya dan juga saya tak lupa ini bulan Desember. Jadi saya mau menyampaikan Merry Christmas and Happy New Year ya bagi yang semua yang merayakan. Oke, salam sehat semua. Saya kembalikan ke Kalandra. Terima kasih Kalandra.
Baik dok, terima kasih untuk sambutannya. Mungkin tidak lama lagi kita akan memulai webinar kita hari ini yang akan dipimpin oleh moderator kami, Dr. Gigi Dian Lesmana Mkes. Saya persilakan dok untuk memulai webinar hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudari Kalandra. Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan sejawat, Bapak Ibu yang saya kasihi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Dian Lesmana selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada hari ini. Webinar hari ini berjudul Meningkatkan Imunitas Tubuh di Tengah Pandemi COVID-19. Sungguh sangat menarik judulnya dan pasti sangat banyak informasi yang akan kita dapatkan dari webinar ini. Selain updating maupun mengupas hal-hal baru yang mungkin Bapak-Ibu sekalian dan rekan sejawat belum sempat ketahui. Pada webinar kali ini, kita semua atau Bapak-Ibu dapat menyampaikan pertanyaan. Ada kolom kolom Q&A yang kemudian akan saya bacakan pertanyaannya. Bapak-Ibu bisa mengisikan di sana pertanyaan-pertanyaan apa saja sepanjang materi disampaikan oleh narasumber yang ingin dibahas. Baik, saya minta izin untuk membacakan CV narasumber pada hari ini. Dr. Gigi Airin Adiatmaka lahir di Papua Barat pada tanggal 17 Januari 1971. Beliau menempuh pendidikan dokter gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dan melanjutkan program pendidikan doktoral di kampus yang sama. Beliau merupakan lulusan tercepat, yaitu menempuh pendidikan doktoral selama 22 bulan dan mendapatkan predikat cum laude. Beliau banyak sekali menerima penghargaan, salah satunya penghargaan yang diperoleh diadaptasi dari disertasi beliau yang berjudul Irene's Donut, yang kemudian digunakan dalam kebijakan nasional Kementerian Kesehatan Indonesia. Pengalaman beliau dalam penelitian dan menjadi pembicara dalam kegiatan nasional maupun internasional tidak perlu dilakukan lagi. Salah satunya pada tahun 2014 hingga tahun 2019, beliau merupakan speaker and consultant senior dental leaders di Harvard University and King College London. Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Global Health Interest Group Consortium of Universities for Global Health. Dan tentu saja beliau merupakan dosen tetap di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Kristen Maranatha. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan, mari kita simak paparan beliau kepada Dr. Gigi Airin Adiatmaka, saya persilahkan dok. Saya akan share screen dulu. Dokter Dian, mohon info kalau suara ataupun slide tidak kelihatan. Baik, dok. Slide sudah muncul, dok. Lagi loading, ya. Suara dokter terdengar dengan jelas di saya, dok. Baik, terima kasih, Dokter Dian. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman semua yang saya sayangi dan saya hormati, Ibu Dekan yang saya cintai, dan para dosen yang saya hormati. Saya hari ini gembira sekali dan saya ingin menyapa teman-teman saya dari Penabur, karena saya bekerja di Penabur sepertinya 15 tahun gitu ya, jadi cukup banyak yang saya pelajari di sana. Jadi pagi ini saya ingin menyapa terlebih dahulu, halo kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA gitu ya, dan kepala jenjang SD, TK, SMP, SMA Penabur, para pengurus di Penabur, dan juga teman-teman dokter gigi, perawat gigi yang ada di Penabur, beserta juga tentu sahabat-sahabat saya dokter gigi yang berada di dalam grup maupun yang ada di luar grup, dan juga para orang tua murid yang hadir pada hari ini. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak Bapak-Ibu bermain sebentar.
bermain sebentar adalah saya akan bertanya, lalu Bapak Ibu akan menjawab lewat chat, gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan ketik di chat, tubuh yang sehat itu A, bebas bakteri, atau B, penuh bakteri. Silakan masing-masing segera mengetik di kolom chat. Ya, saya akan pergi ke kolom chat. Untuk pergi ke kolom chat, saya harus keluar dulu. Menarik jawabannya. Bebas bakteri. Oke. Penuh bakteri, bebas bakteri. Bebas bakteri, penuh bakteri. Oke. Dua-duanya ada jawabannya ya. Menarik sekali. Dokter Dian, apakah bisa mengira-ngira banyakan yang jawab apa nih, Dokter Dian? Banyaknya yang jawaban bebas bakteri, Dok. Bebas bakteri ya. Oke, terima kasih, Dokter Dian. Kita akan kembali ke screen. Terima kasih, Bapak-Ibu, untuk partisipasinya pada polling. Kita akan melanjutkan pada screen ya. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana meningkatkan imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Tapi khusus hari ini yang akan saya bahas adalah hal-hal yang belum pernah Bapak-Ibu dengar sebelumnya. Ya. Jadi kalau nanti Bapak-Ibu sudah pernah dengar, pura-pura belum pernah dengar aja. Kira-kira begitu. Baik, Bapak-Ibu, kalau kita lihat gambar di samping, ini adalah gambar tubuh kita loh. Tubuh kita itu kalau bisa digambarkan bakterinya, maka dia akan seperti itu kira-kira. Ya, tapi mari kita tunggu dulu sebentar, apakah yang sehat itu bebas bakteri atau justru penuh bakteri? Saya akan mulai dengan satu jurnal yang paling baru tahun 2020. Bapak-Ibu, kalau nanti saya banyak sekali mempresentasikan jurnal, di setiap slide saya akan ada dukungan jurnalnya atau penelitiannya. Itu tidak bermaksud apa-apa, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini semua ada evidence base-nya. Ya. Dan evidence base yang saya pakai adalah evidence base yang paling baru semuanya. Saya usahakan yang terakhir. Sehingga nanti Bapak-Ibu bisa melihat perspektif yang berbeda. Ya. Ketika tahun lalu muncul penyakit COVID-19 di negara yang begitu besar, seperti di China, dan kemudian disusul oleh negara-negara adidaya yang lainnya, bahkan sekarang yang paling parah itu terkena adalah justru Amerika, saat itu orang-orang berpikir begini, waduh, ini negara yang begitu hebat sistem kesehatannya, begitu bersih, begitu rendah angka diarenya, begitu tinggi angka harapan hidupnya, ternyata mengalami angka kematian karena COVID-19 yang sangat tinggi. Lalu mereka berpikir, waduh, bagaimana nanti kalau penyakit ini kemudian menyerang negara-negara yang punya daerah kumuh gitu ya, karena di tempat yang fasilitas kesehatannya begitu bagus dan siap saja kewalahan gitu ya. Tapi ternyata setelah penyakit COVID-19 ini berjalan dengan seiring dengan berjalannya waktu, ternyata yang menjadi ketakutan orang-orang bahwa di daerah-daerah yang kumuh akan terjadi ledakan kematian karena COVID-19 tidak terbukti. Jadi kemudian peneliti ini mencoba mencari kenapa ya, penyebabnya apa gitu ya. Saya tidak sedang bilang bahwa mulai besok kita kumuh saja, bukan. Karena ketika kita kumuh, kita juga bisa mati karena diare gitu ya. Tapi kematian karena COVID-19 itu sangat menyolok antara di daerah yang begitu bersih dan di daerah yang begitu kumuh gitu ya. Jadi peneliti ini mengambil suatu perspektif bahwa kayaknya ini ada sesuatu yang kita tidak pernah perhatikan, yaitu tentang mikrobiom yang hidup di dalam setiap orang. Dan mikrobiom inilah yang punya peran untuk menjaga imunitas tubuh
menghadapi COVID-19. Ya. Jadi kalau peneliti ini pada tahun 2020 dia sudah bilang, ini ada faktor mikrobiom yang akan bisa menjelaskan kenapa terjadi perbedaan begitu besar. Mari kita lihat lebih lanjut tentang apa itu COVID-19. Ya. Virus SARS-CoV-2 itu ditengarai masuknya akan lewat hidung, ya, jadi bisa hidung, mulut, mata, tapi dia sebenarnya battleground-nya itu adalah di hidung. Area perangnya sebelum virus ini kemudian bisa masuk ke dalam badan, itu perangnya paling besar di hidung, menurut penelitian. Ya. Nah, di hidung itu sebenarnya ada pertahanan, nanti akan kita bahas ya. Tapi kalau dia lewat dari pertahanan hidung, virus itu kemudian bisa masuk ke organ tubuh. Nah, virus SARS-CoV-2 itu dikenal sebagai virus yang jahat. Kenapa virus yang jahat? Karena biasanya virus-virus itu menyerang organ tertentu. Tapi berbeda sekali dengan virus SARS-CoV-2, karena kemudian dia ditemukan di otak, ditemukan di kerongkongan, ditemukan di paru-paru, di usus, di prostat, di plasenta, di testes, di ginjal, di hati, di jantung, dan di hidung. Of course juga nanti kita akan bahas, dia juga ditemukan sangat banyak di mulut. Begitu ya. Jadi ketika virus SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam tubuh, kita tidak pernah tahu dia akan menyerang organ yang mana. Dan sudah terbukti dia bisa menyerang organ mana-mana. Ya. Organ hidung itu tempat di mana di sana banyak sekali terjadi peperangan antara virus dan juga faktor mikrobiom yang kemudian mencoba menghalau. Ini jurnal tahun 2020. Ya. Nah, ketika virus itu sudah masuk ke dalam tubuh, melalui entah melalui hidung, entah melalui mulut, dan kemudian dia ke paru-paru, bagaimana dia bisa menular kepada orang lain? Penularannya kepada orang lain adalah melalui mulut. Gitu ya. Karena di mulut itu ada air ludah, dan air ludah ini yang bisa membawa terbang virus itu untuk berpindah dari satu orang ke orang lain. Jadi, ini jurnal juga tahun 2020, dia menemukan bahwa virus SARS-CoV-2 itu ditemukan di bagian-bagian ini di mulut, di belakang lidah, di langit-langit, gitu ya, di bibir, di kelenjar ludah, itu merupakan tempat berdiamnya virus pada orang yang kena SARS-CoV-2, ya. Jadi kemudian karena SARS-CoV-2 ini juga di kelenjar air ludah ada reseptornya, maka air ludah yang keluar itu sudah mengandung virus SARS-CoV-2 pada penderita SARS-CoV-2, ya. Jadi potensi penularannya kalau seseorang sudah kena itu bisa yang berupa droplet besar itu seperti butiran air ludah yang cukup besar, tapi dia akan tidak bisa melayang, dia akan langsung jatuh. Kemudian ada juga yang aerosol yang bisa terbang, tapi nanti sekian meter dia juga jatuh. Ada juga sisa-sisa aerosol yang masih bisa melayang-layang di udara selama sekian jam. Biasanya ini terjadi kalau terjadi tekanan, misalnya di ruang periksa dokter gigi. Kemudian dokter giginya pakai bor, itu kan ada tekanan, maka virus ini akan terlontar, gitu ya. Tapi kalau dalam suasana tidak di dalam tekanan, maka dia tidak bisa terbang-terbang di udara seperti ini, ya. Nah, bagaimana sih cara virus itu bereplikasi? Karena katanya virus itu bukan makhluk hidup. Dia menggunakan makhluk hidup untuk mereplikasi dirinya. Jadi nomor satu syaratnya adalah ketika masuk virus SARS-CoV-2, dia harus ditangkap dulu oleh reseptor yang namanya ACE2. ACE2 itu adalah reseptor yang ada di seluruh badan, gitu ya. Jadi begitu reseptor ini ketemu dengan SARS-CoV-2, dia tangkap, dia masukkan ke dalam badan. Kemudian badan tidak tahu bahwa itu virus, sama badan direplikasi, setelah direplikasi dikeluarkan kembali sehingga dia bisa jalan lagi ke organ yang lain. Kira-kira gampangnya seperti itu, ya.
Nah, ada nggak sih cara mencegah supaya SARS-CoV-2 tidak ketemu ACE2, tidak ketemu reseptor? Karena kalau dia tidak ketemu reseptor, dia tidak bisa termultiplikasi. Ya. Ternyata ada jawabannya. Jadi saya mencari jurnal, saya cari apa buktinya bahwa kita bisa mencegah SARS-CoV-2 ini, meskipun dia sudah masuk ke badan kita. Ini jurnal yang sangat baru, tahun 2020, bahkan belum sempat diprint, belum sempat dipublikasi, ya. Tapi dia sudah bisa menemukan bahwa ternyata tubuh kita itu punya mikrobiota. Nanti kita bahas ya tentang mikrobiota. Dan mikrobiota ini menciptakan yang namanya glycocalyx, lapisan glycocalyx. Dengan adanya lapisan glycocalyx ini, maka ketika SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam badan, dia nggak bisa ketemu ACE2 karena dilindungi oleh glycocalyx. Nah, kalau dia nggak bisa ketemu ACE2, nggak bisa ketemu reseptor, ya dia nggak jadi apa-apa. Dia hanya, ya dia benda mati gitu, ya dia tidak bisa bereplikasi kalau tidak dibantu oleh tubuh, ya. Jadi ketika baca jurnal ini saya kemudian merasa, ini ada hal yang saya harus kasih tahu semua orang bahwa glycocalyx itu hanya diciptakan oleh mikrobiota dan pada kondisi di mana mikrobiotanya disbiosis itu artinya mikrobiotanya tidak setimbang atau rusak, maka dengan mudah SARS-CoV-2 itu akan ditangkap oleh reseptor dan kemudian bermultiplikasi. Ya, jadi saya harap dengan slide ini semuanya sudah jelas bahwa kita harus menjaga glycocalyx mikrobiota ini agar tetap berfungsi supaya kita tidak menjadi tempat replikasi dari virus SARS-CoV-2. Nah, Badan kita itu ternyata bukan terdiri dari organ-organ tubuh yang kelihatan mata saja, tapi ternyata di dalam badan kita itu merupakan rumah bagi mikrobiota yang banyak sekali, jumlahnya triliunan. Nah, mikrobiota ini kemudian yang menjalankan fungsi kita sehingga kita bisa sebagai manusia yang normal gitu. Ya, jadi nanti kita akan bahas bagaimana caranya mikrobiota menjalankan fungsi kita. Saya akan beritahu fakta yang mengejutkan. Jadi saya juga baru ngeh soal ini, meskipun ini juga bukan hal yang baru sih. Jadi di dalam tubuh kita itu ternyata 70%-nya, 70% dari tubuh kita itu isinya adalah sel mikrobiota, bukan sel manusia. Sel manusianya cuma 30%. Dan kalau di breakdown lagi menjadi gen, gen itu adalah bagian yang terkecil dari sel, maka gennya mikrobiota itu 99% dari seluruh tubuh kita. Gen manusia cuma 1%. Bayangkan. Jadi kalau kita bisa jalan, kalau kita bisa hidup, itu kita di-running oleh mikrobiota. Bukan dirunning oleh sel tubuh. Oke. Nah, kenapa dari dulu kita punya pemahaman bahwa bakteri itu jelek, bakteri itu jahat, bakteri itu harus dibunuh gitu ya, bakteri itu harus dibuang gitu ya. Ya, itu nggak tahu deh siapa dulu yang ngajarinnya. Tapi pada kenyataannya di dalam tubuh kita itu 90% itu adalah bakteri yang baik atau disebut nya bakteri yang komensal. Komensal itu membantu. Mungkin paling gampang saya contohin usus ya. Teman-teman semua, Bapak-Ibu pasti sudah ngeh bahwa di usus kita itu banyak bakteri yang tugasnya untuk memproses makanan kan gitu ya. Jadi udah pasti kita ngeh sih ada bakteri gitu ya di dalam usus ya. Yang kita belum ngeh bahwa 90% bakteri yang ada di seluruh badan kita bukan hanya di usus. Itu sebenarnya bakteri yang komensal. Komensal itu artinya dia bermanfaat untuk si host, untuk si manusianya. Yang 10% ngapain? Yang 10% bukan jahat sih. Dia kayak orang-orang, dia oportunis. Nah, kan? Oportunis itu gimana sih? Ya oportunis, kalau ada kesempatan,
bisa jadi jahat, bisa jadi patogen, kan gitu. Ya. Jadi masih ingat kan dulu ya ada quotes bilang waspada, waspadalah gitu ya. Kejahatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Jadi sama bakteri yang oportunis itu sebenarnya proporsinya hanya kecil, hanya 10%. Dan pada kondisi normal dia mendukung pekerjaan bakteri yang lain. Tapi kalau kita kasih dia kesempatan sehingga dia bisa merajalela, dia jadi jahat gitu, dia jadi patogen. Ya. Mungkin pernah analoginya gini, teman kita deh, teman kita tuh jadi orangnya sama itu-itu juga orangnya. Suatu saat itu bisa baik, nanti suatu saat bisa jahat gitu kan. Jadi orangnya itu-itu juga. Jadi ini juga sama. Bakterinya ya itu-itu juga, tapi kadang bisa baik, nanti kalau ada kesempatan dia bisa jadi jahat gitu ya. Tapi yang harus diingat adalah 90% sebenarnya semuanya bakteri baik. Ya. Nah, bakteri-bakteri ini bertempat tinggal di tempat yang berbeda-beda dan di tempat yang berbeda jenis bakterinya juga berbeda gitu ya. Kalau saya analogikan misalnya gini deh. Singa, singa ya hidupnya di hutan gitu ya. Kalau singa kita taruh di rumah ya bikin masalah karena kemudian dia akan makan orang kan kira-kira gitu ya. Jadi bakteri juga dia harus diam di tempatnya. Ketika dia kemudian traveling ke tempat lain, dia akan bikin masalah. Ya. Nah, mari lihat rumah-rumah bakteri di mana saja. Bakteri berumah di saluran pernafasan. Mulai dari hidung, mulut, paru-paru, itu ada bakterinya sendiri. Kemudian ada kawanan bakteri yang di saluran pencernaan. Itu ada kawanannya sendiri, berbeda bakterinya. Ya. Kemudian ada kawanan lain yang hidupnya di sekujur kulit, itu ada kawanannya sendiri, ya. Dan kemudian ada juga yang di saluran kelamin, itu juga jenisnya berbeda. Dan jurnal yang paling baru yang saya baca adalah kita berhasil menemukan juga ada mikrobiom juga yang hidup di mata, tapi hanya 4 spesies, ya. Nah, bakteri-bakteri ini itu adalah bakteri yang normal. Bakteri yang berdiam, bakteri yang berumah di dalam tubuh kita. Karena itu, mikroba yang berumah di dalam tubuh kita, itu kita sebut mikrobiom. Ya. Jadi kalau nanti saya sebut mikrobiom, itu artinya adalah mikroba yang hidupnya di dalam tubuh kita. Ada juga bakteri yang tinggalnya di luar badan kita. Nah, kalau bakteri yang tinggalnya di luar badan kita, itu namanya patogen. Virus yang ada di luar badan kita, itu namanya patogen. Nah, tugas bakteri di dalam badan kita, itu adalah mencegah patogen supaya tidak bisa masuk ke dalam badan. Ya. Kalau bicara tentang bakteri yang ada di dalam tubuh kita, maka teman-teman, Bapak-Ibu harus paham yang namanya diversity. Diversity itu ibarat saya punya krayon yang begitu banyak warnanya. Kalau saya punya krayon yang begitu banyak warnanya, semakin colorful, semakin cantik gambar yang bisa saya hasilkan. Artinya apa? Artinya di dalam tubuh kita juga sama. Semakin diverse mikrobiotanya, semakin banyak macam spesiesnya, kita semakin sehat. Ya. Jadi ukurannya sehat adalah diversity dari mikrobiota tadi. Oke. Kenapa kok makin diverse makin sehat? Ya karena setiap bakteri itu ternyata punya tugas masing-masing gitu loh. Jadi kalau saya punya segala macam maka segala tugas bisa dikerjakan, kira-kira begitu. Ya. Nah, terkait microbial diversity itu memang yang paling lengkap itu adalah saat orang itu beranjak dewasa. Dan yang paling sedikit diversity-nya, artinya microbial diversity-nya sudah berkurang, itu adalah orang tua dan anak-anak. Jadi kalau saya hubungkan lagi dengan COVID-19, menjadi nyambung juga, karena kan COVID-19 katanya yang paling berisiko adalah orang tua dan anak-anak. Iya kan? Iya jelas, karena
mereka microbial diversity-nya rendah. Karena itu imunitasnya rendah. Oke, jadi sudah paham ya di sini key dari immunity adalah microbial diversity. Oke. Nah, mari sekarang lihat apa sih fungsi mikroba di dalam tubuh kita? Setelah lihat gambar ini saya baru ngeh bahwa wow, ternyata mikroba itu gunanya penting banget ya. Mikroba atau bakteri itu punya tugas melatih sel imun. Bayangkan, tugas dia melatih sel imun. Melatih terhadap apa? Jadi kalau dia ada serangan dari luar, dia itu yang telepon kepada sel imun. Woi, 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 siap-siap nih ada serangan dari luar. Terus sel imunnya malah tanya, oke, tentara yang mana yang harus saya siapin? Gitu. Jadi artinya, bakteri itu bertugas melatih sel imun untuk dia tahu kalau lagi datang masalah ini, kamu siapin tentara yang ini. Kalau lagi datang masalah yang ini, kamu siapin tentara yang itu. Gitu ya. Jadi dialah yang melatih sel imun sehingga sel imun itu kemudian bisa membedakan yang mana sih yang sel asing yang harus saya musnahkan dan mana sih yang sel tubuh yang jangan saya musnahkan. Lalu saya teringat lagi tentang COVID-19. Di dalam COVID-19 tentu teman-teman tidak asing lagi yang namanya badai sitokin. Betul? Badai sitokin itu apa sih? Badai sitokin itu sel imun menghancurkan sel badan karena dia nggak ngerti yang mana yang harus saya hancurkan. Oke, jadi dalam hal ini saya berkesimpulan bahwa kalau sampai dia menghancurkan yang tidak seharusnya dihancurkan, berarti tidak ada yang nelpon dia dong. Ya kan? Kenapa kok nggak ada yang nelfon dia? Ya nggak tahu bakterinya dikemanain. Mungkin dibunuhin, mungkin sudah mati, mungkin tidak berfungsi, mungkin disbiosis, gitu. Ya. Jadi di sini kita harus melihat bahwa ada peran yang luar biasa dan tidak bisa disepelekan. Mengingat mereka mengisi 99% dari tubuh kita. Sel tubuh itu hanya 1%. Lalu kita sibuk mengandalkan yang 1%. Kayaknya nggak terlalu masuk akal deh. Ya kan? Mari kita lihat lebih lanjut. Sel bakteri itu juga berfungsi sebagai epithel barrier. Jadi dia seperti menjaga benteng. Gitu ya. Jadi di sekujur tubuh kita ini, yang berhubungan dengan dunia luar, di sana pasti ditempatkan serdadu-serdadu berupa mikrobiota. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menangkal supaya patogen-patogen dari luar tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Kulit itu meskipun kita tidak sobek, tapi kan di situ ada epitel yang sangat halus gitu ya. Jadi itu semua adalah entry point sebenarnya. Meskipun entry points yang paling besar adalah mulut gitu ya, karena begitu kita mangap itu sudah lubang yang paling besar yang merupakan entry ke badan kita, gitu ya. Jadi jelas bahwa mikrobiota punya fungsi untuk sebagai tentara bagi badan kita. Fungsi yang ketiga adalah ternyata mikrobiota itu punya fungsi untuk sel renewal. Memperbaharui sel. Ya. Dan lebih jauh lagi saya baca, mikrobiota itu menghasilkan short chain fatty acid. Apalin aja lah. Short chain fatty acid terus manfaatnya apa? Short chain fatty acid manfaatnya adalah mencegah kanker, mencegah kanker, mencegah tumor. Itu yang menghasilkan adalah bakteri. Oke. Nah, fungsi yang keempat adalah sel bakteri itu bisa mengaktifkan limfosit reg T. Ya, limfosit reg T ini tugasnya apa? Limfosit reg T ini tugasnya adalah antiinflamasi. Nah, kalau antiinflamasi itu maksudnya begini. Jadi mengatur supaya sel imun tubuh tidak bekerja berlebihan sehingga menghancurkan sel-sel tubuh. Ya. Inflamasi itu contohnya misalnya kita bengkak.
Bengkak itu sebenarnya reaksi dari tubuh untuk menghalau bakteri atau menghalau infeksi kan dari luar gitu ya. Tapi kalau dia bekerja terlalu berlebihan, dia bengkak besar sekali, kadang-kadang bisa menutup saluran nafas, orangnya nggak bisa nafas kan gitu ya. Itu jadi namanya merugikan dirinya sendiri kan gitu ya. Nah, gunanya regulatory T cell adalah mencegah supaya sel imun tubuh ini tidak bekerja berlebihan. Ya. Jadi kalau dia bekerja berlebihan, dia akan menimbulkan penyakit-penyakit yang kita kenal dengan autoimmune disease. Nah, kalau kita bicara tentang mikrobiota, maka ada hal yang penting teman-teman hafalkan, yaitu istilah homeostasis. Jadi bayangkan saja, mikrobiota itu seperti kebun yang isinya banyak sekali bunganya, macam-macam jenisnya, macam-macam warnanya, sangat indah, sangat tertata. Itu yang namanya homeostasis, gitu ya. Tapi untuk bisa mencapai homeostasis kan bukan kita diemin begitu aja ya. Ada usaha yang harus dilakukan setiap hari terhadap kebun ini kan. Menyirami gitu ya, memberi pupuk. Kemudian kalau ada ilalang, ilalangnya segera dicabut. Ya. Jadi artinya untuk mencapai tindakan homeostasis harus ada effort yang kita lakukan. Ya. Kalau nggak dirawat seperti apa? Kalau nggak dirawat ya begini. Akan tumbuh ilalang, ilalang itu akan merajalela, dia akan kemudian menutupi tanaman yang lain, tanaman lain jadi nggak dapat pupuk, jadi nggak dapat sinar matahari, akhirnya tanaman yang lain mati. Kondisi seperti inilah yang kita kenal dengan nama dysbiosis. Ya. Jadi harapannya sampai di slide ini, Bapak-Ibu, teman-teman sudah jelas antara homeostasis, yaitu kondisi yang harus kita pertahankan terus di tubuh kita, dan kondisi dysbiosis. Cara mengobatinya adalah kalau terjadi dysbiosis, ya lakukan yang namanya rebiosis, yaitu mengembalikan ke kondisi homeostasis. Ya. Nah, mari kita lihat lebih lanjut terkait COVID-19 masuk. Ya. Sebenarnya di hidung kita itu sudah ditempatkan tentara. Ya. Tentara-tentara itu berupa bakteri komensal. Ditempatkan di anterior nares, di tempat yang ada saya beri tanda dilarang masuk. Ya. Di nasofaring dan juga di orofaring. Ini adalah tiga benteng pertahanan di mana di situ berkumpul bakteri-bakteri komensal yang gunanya adalah menghalau virus-virus yang datang dari luar, termasuk virus SARS-CoV-2, virus COVID-19. Jadi kalau virus COVID-19 ini masuk, itu sebenarnya dia mengalami peperangan tahap 1. Kalau dia lolos dari sini, dia masih mengalami lagi peperangan tahap 2 gitu, sebelum dia bisa masuk ke tempat yang lebih jauh. Dan ketika dia lolos lagi dari sini, dia masih lagi harus menghadapi peperangan atau benteng yang ketiga. Jadi sebenarnya sudah ada 3 benteng yang kalau kita sehat itu bisa berfungsi gitu ya. Nah, tapi ada keadaan di mana kemudian tentara-tentara ini nggak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Keadaan apa itu? Keadaan di mana kesetimbangan mikrobiom terganggu. Misalnya apa? Misalnya kita menggunakan antibiotika. Penggunaan antibiotika akan seketika menghabiskan sebagian besar dari bakteri. Dan mungkin yang menjadi sasaran adalah satu jenis bakteri, tapi yang menjadi kena efek samping, atau kalau bahasa Inggris istilahnya collateral damage gitu ya, kalau yang sering nonton TV gitu ya. Collateral damage-nya adalah bakteri-bakteri yang baik, bakteri-bakteri yang komensal. Ya, jadi ini sudah ada jurnal yang tahun 2015, dia mengatakan begitu ada ketidaksetimbangan mikrobiota di rongga hidung, akan terjadi overgrowth atau salah satu spesies ini jadi bereplikasi banyak sekali, yaitu Streptococcus pneumoniae. Jadi ketika terjadi gangguan di bagian hidung, dia akan segera masuk ke pernafasan dan menimbulkan pneumonia, kemudian dia bisa jalan juga untuk menimbulkan meningitis, dan seterusnya. Ini sudah ada jurnalnya. Jadi bukan
sedang kira-kira, tapi sudah terjadi. Ya. Nah, repotnya adalah kalau rongga mulut kita tidak dalam keadaan yang baik, yang homeostasis, sedangkan rongga mulut itu adalah tempatnya bakteri juga, ya, karena tadi kan ada di orofaring juga ya. Maka kalau kena pada orang yang menderita COVID-19, orang itu akan langsung meningkat resiko kematiannya. Kenapa begitu? Karena kemudian tubuh menjadi sangat kewalahan. Dia harus melawan virus, tapi dia juga sekaligus harus melawan bakteri patogen. Jadi biasanya tubuhnya kalah. Kondisi inilah yang disebut dengan super infection. Dan biasanya kematian COVID-19 disebabkan karena super infection. Ya, jadi nggak ada cerita mau lagi sehat, mau lagi kena COVID. Bakteri di mulut, bakteri di hidung harus dalam keadaan homeostasis, nggak ada cerita. Ya, nanti kita akan bahas gimana cara menjaga supaya tetap homeostasis. Dan ternyata di paru-paru juga ada mikrobiomnya. Maka kalau mikrobiomnya terganggu di paru-paru, jadi disbiosis, dan kemudian dia kena COVID-19, wah udah, biasanya lewat. Ya, ini jurnal tahun 2020. Ini jurnal tahun 2019. Nanti kita bahas juga, apa sih yang bisa merusak mikrobiom paru-paru? Salah satunya merokok. Ya. Hal yang kedua yang bisa merusak mikrobiom paru-paru adalah dari rongga mulut. Nanti kita akan lihat. Oke. Okay. Nah, hari ini kita akan fokus tentang oral microbiome atau mikroba yang di dalam rongga mulut. Kenapa begitu? Karena rongga mulut adalah gate yang paling besar. Dan di dalam rongga mulut ini adalah nomor 2 populasi mikrobiota terbesar dan terbanyak. Yang nomor 1 di usus, nomor 2-nya di mulut. Tadi sudah kita bahas, semakin diverse semakin sehat. Jadi berarti kenapa ditaruh di mulut diversity yang paling tinggi? Karena diharapkan mulut adalah imun response yang paling penting. Karena dia adalah garda depan. Kalau mulut kita nggak mangap, itu tidak ada yang bisa masuk. Kira-kira gitu. Ya. Jadi berarti oleh Tuhan itu sudah diatur. Gitu ya. Penjagaan paling komplit itu ditaruhnya di mulut malahan. Ya. Jadi mulut itu seperti sebuah kota. Ada yang tugasnya buang sampah, ada yang tugasnya membangun, ada yang tugasnya transportasi, ada yang tugasnya sebagai tentara, ada yang tugasnya sebagai polisi, begitu ya, persis seperti sebuah kota. Ya. Dan populasinya mereka, jumlahnya mereka yang berdiam di dalam mulut, berumah di dalam mulut kita, itu ada 100 triliun bakteri. Oke, tapi bukan bakteri jahat loh, ya. 90% adalah bakteri baik, 10% adalah bakteri oportunis. Dan kalau kita bicara spesiesnya yang ada di situ atau diversity-nya, spesiesnya itu sekarang sudah ketemu sekitar 1032 spesies di dalam rongga mulut. Oke, jadi sebenarnya tentara kita yang paling komplit itu di rongga mulut. Nah, sekarang kita polling dulu nih. Menurut Bapak Ibu, teman-teman sekalian, peran vital rongga mulut itu apa sih? 1, mengatur tekanan darah, atau 2, untuk mengunyah. Silakan jawab lagi di chat. Ada yang nggak mau rugi, jawabnya dua-duanya, dok. Itu namanya cari selamat. Asik, sudah.
Ada yang merangkai jawaban-jawabannya. Ada yang menjawab dua, ada yang menjawab mengunyah, ada yang menjawab tekanan darah, gitu ya. Oke. Baik, saya lanjut lagi. Share screen. Terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Kita akan lanjut lagi ya. Nah, mungkin untuk sebagian besar peserta hari ini adalah hal yang belum pernah didengar sebelumnya. Oke. Jadi, di dalam rongga mulut itu ada bakteri yang fungsinya adalah mengubah nitrat menjadi nitrit. Nah, sampai sini semua pasti pada apa urusannya gitu. Sebentar. Tunggu sebentar lagi ya. Kemudian nitrit itu akan masuk ke pembuluh darah dan nitrit akan diubah menjadi nitric oxide. Nitric oxide itu fungsinya untuk relaksasi tekanan darah atau untuk mengendorkan tekanan darah. Artinya, kalau seseorang itu tidak punya cukup nitric oxide, tekanan darah dia akan tinggi. Tapi nitric oxide dapatnya dari mana? Nitric oxide dapatnya dari memecah nitrat menjadi nitrit, kemudian nitrit dipecah menjadi nitric oxide. Pemecahan nitrat menjadi nitrit inilah yang hanya ada di dalam mulut, nggak ada di tempat lain. Tidak ada di tempat lain. Artinya apa? Artinya central role dari rongga mulut adalah regulating atau menghasilkan nitric oxide. Dan nitric oxide gunanya untuk mengatur kardiovaskular, mengatur tekanan darah. Jadi untuk orang-orang yang tekanan darahnya tinggi, fungsi ini tidak ada di dalam mulutnya dia. Oke? Nitrat dirubah menjadi nitrit itu hanya dilakukan oleh bakteri yang letaknya di dalam mulut, tidak ada di tempat lain. Nah, sekarang masalahnya, mari kita lihat. Apa yang bisa menyebabkan bakteri tersebut kemudian mati atau hilang? Sehingga tidak terbentuk nitric oxide, sehingga yang terjadi adalah tekanan darah meningkat. Ya. Ini salah satunya. Kalau kita menggunakan sesuatu yang sifatnya antiseptik, atau sesuatu yang sifatnya antibiotika, atau sesuatu yang sifatnya antibakterial, maka itu sama saja mengirimkan bulldozer ke dalam taman yang tadi, yang banyak bunganya tadi. Ketika kita kirim bulldozer ke dalam taman, maka bulldozer udah nggak bisa pilih-pilih bunga yang ini, bunga yang itu, semuanya disikat, semuanya diambil, semuanya dirusak. Oke? Itu yang terjadi kalau kita menggunakan sesuatu yang sifatnya antiseptik, antibiotika, atau antibakteri. Ingat tadi di nas orofaring itu ada tentara ya. Tadi kita sudah bahas ya, di orofaring itu ada tentara sebagai gerbang ketiga untuk pertahanan supaya virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi ketika kita lakukan rinsing dengan antiseptik, maka semua bakteri yang fungsinya sebagai tentara tadi otomatis mati. Jadi sudah ada jurnal tahun 2015. Jurnal ini meneliti penggunaan antibakterial mouthwash selama 3 hari berturut-turut. Ternyata yang terjadi pada orang-orang adalah dalam 3 hari tadi terjadi peningkatan tekanan darah sistolik 2,3 mm Hg. Penggunaan cuma 3 hari berturut-turut, ya. Kenapa? Karena yaitu terjadi perusakan terhadap pathway nitrat-nitrit nitric oxide. Sehingga tidak ada terbentuk nitric oxide. Padahal nitric oxide itu fungsinya untuk memberitahu pembuluh darah supaya dia tidak mengecil. Oke. Ini jurnal tahun 2020.
Jurnal ini memfollow up 540 partisipan selama 3 tahun. Orang-orang yang menggunakan antibakterial mouthwash 2 kali sehari atau lebih, itu memiliki resiko terjadinya hipertensi 1,85 kali lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak menggunakan antibakterial mouthwash. Oke. Kenapa? Ya karena tadi bakteri yang mengubah nitrat menjadi nitrit, kemudian menjadi nitric oxide, semuanya mati dengan adanya antibakterial mouthwash. Oke. Jadi berarti mouthwash yang sifatnya antibakterial atau sifatnya antiseptik itu tidak bisa dipakai sebagai pencegahan. Analoginya adalah begini. Kalau kita tidak sakit, kan kita tidak minum antibiotika ya, untuk supaya jangan sakit, saya tak minum antibiotika. Kan nggak begitu cara berpikirnya. Kita terpaksa minum antibiotika karena memang ada indikasi, ada infeksi yang begitu besar yang tidak bisa ditangani oleh sel imun tubuh, terpaksa dihujani dengan antibiotika. Ada resiko nggak dengan dihujani antibiotika? Ada. Karena penggunaan antibiotika selama 6 hari, berturut-turut, satu cure ya, itu sudah mengubah mikrobiota di dalam rongga pencernaan, di dalam usus. Dan berdasarkan jurnal yang saya baca, sampai dengan 2 tahun kemudian, diversity di usus tidak pernah kembali normal. Tidak pernah kembali normal. Oke, jadi setelah saya membaca jurnal itu, saya sekarang nggak gampang-gampang nelen antibiotika gitu ya. Oke. Nah, demikian juga pembersih di hidung yang sifatnya antiseptik. Sesuatu yang sifatnya antiseptik pasti menyebabkan terjadinya disbiosis. Dan kalau di rongga hidung terjadi disbiosis, maka penyakit yang terjadi adalah sinusitis, alergi, itu disebabkan karena gangguan asma, gangguan mikro biom diversity tadi. Ya, ini jurnal tahun 2019. Ya, jadi jangan menggunakan sesuatu yang kemudian mengacaukan keseimbangan mikrobiota di dalam rongga tubuh kita. Mikrobiota di dalam tubuh kita itu sama seperti anak-anak yang tinggal di dalam rumah kita. Anak-anak yang tinggal di rumah kita itu macam-macam ya. Ada anak yang rajin, ada anak yang malas, ada anak yang suka tidur-tiduran, ada anak yang suka main game gitu ya, main game lalu nggak belajar. Ada anak yang nakal. Tapi bukan berarti kemudian semuanya saya bunuh gitu ya. Kalau kita pakai antibiotika atau antiseptik itu semuanya saya bunuh. Baik yang baik maupun yang jahat mati semua kira-kira begitu. Jadi yang harus diatur adalah mengendalikan, gitu ya, mengendalikan jumlahnya, bagaimana suasananya supaya anak-anak yang nakal ini tidak tambah nakal atau tidak mengajak anak yang lain jadi ikutan nakal, kan kira-kira begitu. Ya, karena mereka semua tinggalnya di dalam rumah tubuh kita. Jadi kita ini sebagai pemilik rumahnya ya harus memberi rumah yang nyaman. Jadi sekarang saya mau tes apakah Bapak-Ibu sudah paham yang saya ceritakan. Polling yang ketiga ini polling yang paling penting. Bagaimanakah penggunaan obat kumur antiseptik yang rasional? Silakan jawab di chat. A. Setiap hari, bisa sampai 4 kali sehari, atau dia harusnya seperti penggunaan antibiotika, satu cure lalu berhenti? Silakan dijawab. Penggunaan obat kumur antiseptik yang rasional, apakah setiap hari bisa sampai 4 kali sehari atau seperti penggunaan obat antibiotika hanya boleh satu cure lalu berhenti? Saya akan cek chatnya. Saya nunggu ada yang jawab A enggak? Nah, loh, ada yang masih jawab setiap hari.
Baik. Ya, berarti ulangi kembali karena masih ada yang jawab A. Ya. Mari kita lihat. Oke. Penggunaan obat kumur, kalau dia sifatnya antiseptik ataupun antibakteri, itu artinya dia mematikan 99,9% bakteri. Artinya seluruh bakteri itu mati. Ya. Seluruh bakteri mati itu hal baik atau hal buruk? Coba silakan jawab dulu di chat. Seluruh bakteri mati itu hal baik atau hal buruk? Oke, okay. Saya menunggu adakah yang menjawab baik. Oke, okay. Ya. Semua bakteri mati adalah hal buruk, ya. Jadi, sekarang saya ulang lagi pertanyaannya. Berarti kalau menggunakan antiseptik mouthwash itu harusnya A. Hari sehari bisa 4 kali, atau harusnya B, seperti minum antibiotika ya, cuman ada mungkin 5 hari lalu harus berhenti, A atau B? Okay. Baik, terima kasih, sudah B semua ya, nggak ada yang A ya. Oke, sip. Terima kasih Bapak Ibu. Saya lanjut lagi. Oke, jadi penggunaan obat kumur antiseptik. Obat kumur antiseptik artinya dia mematikan 99% bakteri. Penggunaan yang rasional adalah dia harus seperti penggunaan obat antibiotika. Obat antibiotika itu dipakainya kalau lagi apa sih? Kalau lagi ada infeksi berat, gitu ya. Dan minumnya antibiotika adalah satu cure lalu berhenti. Ya kan? Kita nggak minum antibiotika setiap hari sebagai pencegahan. Oke? Okay? Jadi penggunaan obat kumur antiseptik yang rasional itu seperti penggunaan antibiotika. Kalau kita menggunakannya setiap hari, ya berarti itu penggunaan yang tidak rasional. Dan menurut saya akan berbahaya jika dilakukan oleh nakes tenaga kesehatan. Karena kemudian dia seperti mengurangi jumlah tentaranya sendiri. Oke ya. Baik, sekarang mari kita lihat. Selain menggunakan antiseptik, hal apa lagi yang akan mengganggu homeostasis atau akan merugikan mikrobiom yang tinggal di dalam tubuh kita. Jurnal tahun 2020 bilang bahwa perokok itu potensinya besar sekali merusak mikrobiom di dalam tubuh. Dengan dia merokok, dia itu menyebabkan rusaknya tatanan mikrobiom. Kemudian jumlah reseptor ACE2-nya dia juga lebih banyak dibandingkan orang yang tidak merokok. Dan kemudian karena mikrobiomnya terganggu, maka lihat terjadi hiperinflamasi karena tidak ada lagi yang menuntun sel imun tubuh untuk tahu yang mana yang harus dihancurkan, mana yang tidak dihancurkan. Ya, jadi malah akan menimbulkan badai sitokin. Ya, jadi kalau yang masih merokok, apalagi saat pandemi sekarang ya, itu tidak bisa survive kalau dia kemudian kena COVID-19. Ya, jadi lebih baik berhenti dulu merokoknya. Ya. Nah. Gaya hidup yang lain lagi yang akan mengganggu kesetimbangan mikrobiota di dalam tubuh kita adalah kebiasaan makan gula banyak, berlebih gitu ya, dari yang diperlukan.
selain dia menimbulkan gigi berlubang karena kemudian gula itu adalah memberi makan laktobasilus yang ada di dalam rongga mulut, gitu ya. Jadi hati-hati, saya menyampaikan kata laktobasilus ini penting sekali. Ketika terjadi gigi berlubang, yang mempercepat proses terjadinya kerusakan gigi itu adalah bakteri yang namanya laktobasilus, bukan streptococcus. Ya. Tapi gula itu bukan hanya bikin gigi berlubang, tapi ini ada jurnal lain yang lebih baru lagi tahun 2020. Kalau kita makan gula berlebih, itu sama saja memberi makan satu spesies tertentu namanya Akkermansia. Dan si bakteri ini kalau dia berlebihan, maka dia itu merusak usus. Jadi seperti ususnya jadi bocor. Contohnya ya, ini kan usus itu batasnya ada ya, yang warna biru itu kan batasnya usus gitu ya. Kelihatan di situ batasnya dia intact gitu ya. Tapi lihat ketika diberi makan gula, dia putus. Ketika diberi makan gula, yang birunya putus. Ya. Jadi akhirnya terjadi inflamasi di usus. Okay. Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan itu akan mengganggu keseimbangan. Dan ketika hilang keseimbangannya, yang akan timbul adalah penyakit. Hal lain yang bisa membuat gangguan keseimbangan adalah juga kelelahan, gitu ya. Jadi makanya disarankan juga yang masih kerja atau masih praktek jangan sampai kelelahan. Tidur yang cukup itu mengembalikan kesejahteraan mikrobiom. Karena mikrobiom itu makhluk hidup, dia juga perlu tidur, gitu katanya. Ya, ini jurnal 2018. Hal lain lagi yang bisa mengganggu keseimbangan mikrobiom yang paling penting adalah ternyata tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut. Tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut itu menyebabkan tingginya hormon stres dan tingginya inflamasi di dalam rongga mulut. Dan kalau hormon stresnya tinggi, maka kita akan jadi cemas dan depresi hanya gara-gara tidak memperhatikan kesehatan rongga mulut. Ini jurnal paling baru juga, 2020. Ya. Nah, jadi dikatakan bahwa mulut itu sebenarnya refleksi kesehatan umum. Jadi kalau kita ingin tahu, saya sehat nggak ya? Mangap aja, lihat pakai kaca. Makanya tadi kan Bapak-Ibu saya bilang, bawa cermin ya. Supaya sekarang masing-masing dipegang cerminnya, terus masing-masing mangap, coba lihat di dalam mulut saya itu ada apa. Nanti akan saya beritahu ya, kita harus ketemu apa di dalam mulut. Dan itu akan bisa memberi sinyal sedang terjadi apa di dalam tubuh, gitu ya. Karena tubuh kan nggak kelihatan isinya. Kita nggak pernah tahu usus kita kenapa-kenapa kalau nggak di USG misalnya gitu ya. Tapi kalau gigi itu adalah bantuan yang paling jelas. Karena kita tinggal mangap, pakai HP, sekarang teknologi banyak sekali ya. Tinggal minta fotoin, kita sudah bisa lihat. Waduh, begitu terjadi disbiosis di mulut, itu sudah hampir pasti akan terjadi masalah di sistemik. Kenapa begitu? Karena di dalam gigi, kalau teman-teman Bapak-Ibu lihat gigi itu nggak sederhana loh ternyata. Gigi kita yang putih, yang kalau kita senyum kelihatan putih, itu sedang punya tugas yang paling penting, yaitu melindungi pembuluh darah. Jadi di dalam gigi itu ada pembuluh darah dan ada syaraf. Demikian juga di gusi, itu ada pembuluh darah dan ada syaraf. Dan kalau dia pembuluh darah di gigi, itu ya sambung-menyambung. Ini kan di gigi. Sambung-menyambung pembuluh darah itu ke seluruh bagian. Jadi kalau saya boleh gambarkan, pembuluh darah kita itu ya seperti ini. Sambung-menyambung. Analoginya adalah seperti sungai yang sambung-menyambung seperti itu. Ada hulu, ada hilirnya. Sekarang, mari bayangkan. Kalau di hulunya ini, taruh kata hulunya adalah mulut ya. Kalau di hulunya ini kemudian saya tumpahkan oli atau saya tumpahkan sampah. Teman-teman langsung bisa membayangkan ya. What happened here does not stay here, kan gitu ya. Apa yang terjadi di sini tidak stay di sini. Jadi apa yang terjadi di mulut does not stay in the mouth. Terus dia akan kemana? Ya, karena dia sudah masuk pembuluh darah, ya dia akan kemana-mana. Gampangnya
saya tuang oli deh di sini. Dah, bisa kebayang kan? Di sininya akan sebentar lagi kena oli semua. Oke. Jadi, sekarang silakan ambil kaca, lalu silakan masing-masing menggunakan kaca yang dipegang tangan. Jadi, jangan pakai kaca wastafel. Kalau kita sikat gigi juga jangan pakai kaca wastafel. Nggak recommended. Karena kaca wastafel terlalu jauh. Tidak bisa melihat jelas. Ya. Jadi sekarang ambil kaca yang tangan, lalu mangap kalau bisa pakai lampu. Jadi jelas. Kalau di dalam mulut kita, teman-teman menemukan tanda-tanda seperti ini, tanda gigi lobang, itu sudah tanda bahaya. Kenapa bahaya? Karena dia bukan cuma gigi lobang, gitu ya. Banyak pasien masih mengira bahwa oh itu cuma gigi lobang, udah saya perlunya ditambal selesai, saya nggak mau yang lain. Mereka tidak paham bahwa di dalam gigi itu ada pembuluh darah, ya. Dan lihat ketika dia lobang, itu sudah kena pembuluh darah atau belum, kan gitu ya. Kalau sudah kena pembuluh darah, berarti bakteri yang patogen, karena lubang ini adalah tanda disbiosis, itu sudah tanda disbiosis, nggak bisa ditawar. Sudah terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh bakteri patogen. Jadi, this is not just lubang. Sama sekali bukan. Bukan sama sekali hanya sebuah lubang. Tapi sudah terjadi pengambil alihan oleh bakteri patogen. Jadi kalau kita menyadari bahwa ini adalah suasana disbiosis, maka treatment kita tidak akan lagi, treatment kami sebagai dokter gigi, tidak akan lagi hanya menambal gigi. Kalau Anda pergi ke dokter gigi dan dokter giginya hanya nambal gigi, berarti dia tidak paham sama sekali tentang mikrobiom di dalam rongga mulut Anda. Oke? Okay? Jadi kalau dia lubang dan kemudian bakteri patogen itu masuk, maka masuk ke pembuluh darah, maka ceritanya seperti tadi ya, yang saya bilang sungai, itu akan bisa membawa apapun kemanapun. Jelas? Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini adalah gambaran atau sinyal awal bahwa di mulut terjadi disbiosis. Dan kalau terjadi disbiosis di rongga mulut, maka sebentar lagi akan terjadi disbiosis di sistemik. Kenapa? Karena everything that happens in the mouth does not stay in the mouth. Oke? Okay? Nah, pada kasus gigi berlubang, itu yang pertama berperan adalah kuman yang namanya streptococcus, tapi setelah mulai ada lubang, yang berperan berikutnya adalah lactobacillus. Ingat, lactobacillus adalah bakteri yang sebenarnya baik untuk di usus. Usus itu mayoritas isinya lactobacillus. Jadi tentu teman-teman tidak asing dengan kebiasaan minum bakteri yang ada di botol, seperti itu ya, itu isinya adalah lactobacillus probiotik. Hati-hati ketika dia ada di mulut, dia itu justru penyebab gigi berlubang. Jadi maksud saya, kalau kita habis minum itu harus segera bilas dan harus segera dinetralkan. Jangan lupa kita memasukkan bakteri kalau kita minum probiotik itu, ya. Jadi hati-hati betul. Sign nomor dua, peringatan nomor dua. Kalau tadi peringatan nomor satu disbiosis adalah tanda gigi berlubang ya. Pokoknya mulai ada tanda gigi berlubang atau gigi sakit senut-senut itu biasanya disebabkan karena gigi lubang. Atau sakit kalau makan itu semuanya karena gigi lubang. Ya, jadi itu sudah tanda bahwa disbiosis. Tanda yang kedua bahwa terjadi disbiosis, ingat ya, ini bukan lubang, bukan sekedar lubang, itu adalah disbiosis. Tanda berikutnya bahwa sudah terjadi disbiosis di rongga mulut adalah kalau teman-teman, Bapak-Ibu melihat ada gusi bengkak.
sikat gigi berdarah. Ada karang gigi. Ya. Kemudian ada yang lebih parah lagi, yaitu seperti ini. Gusinya turun. Gusi turun itu tandanya tulang pemegang gigi sudah rusak. Kalau kemudian ada tanda lain, misalnya giginya goyang, ah, sudah. Itu sudah namanya menderita periodontitis. Kalau sudah menderita periodontitis, sudah tidak bisa balik lagi. Irreversible, tidak bisa kembali lagi. Kalau masih gingivitis, masih bisa kembali lagi. Asal kita hilangkan penyebabnya. Tapi kalau sudah periodontitis, kalau sudah periodontitis, Anda sedang berhadapan dengan makhluk ini. Makhluk ini namanya Porphyromonas gingivalis. Dan saya baru sadarnya paling-paling baru 2 hari yang kemarin ya, karena saya belajar tentang mikrobiom, saya dengerin berbagai YouTube gitu ya. Terus baru saya sadar, astaga. Jadi selama ini saya juga salah. Kalau dulu saya pikir yang paling penting, yang paling apa tuh, yang paling utama adalah gigi lubang, saya pikir yang paling bermasalah. Ternyata menurut saya sekarang saya salah. Yang paling berbahaya itu adalah kelainan pada gusi dan tulang penyangga gigi. Kenapa? Karena kemudian di situ yang berperan sangat kuat adalah Porphyromonas gingivalis. Jahatnya dari bakteri patogen ini adalah dia punya fimbriae. Fimbriae itu kaki. Ini yang nggak dimiliki oleh bakteri lain. Lalu apa urusannya? Nah, ketika terjadi seperti ini kan ingat ya, tadi di gusi juga banyak pembuluh darah. Jadi kalau sudah bengkak begini artinya bakteri sudah masuk ke pembuluh darah. Ketika dia masuk ke pembuluh darah, yang dia lakukan adalah dia itu karena punya kaki, dia melekat ke dinding pembuluh darah. Dia bisa attach di dinding pembuluh darah. Ketika dia attach di dinding pembuluh darah, maka kemudian sel imun bereaksi, membentuk osteoklas, leukosit keluar gitu ya, karena merasa ada serangan. Tapi akibatnya mereka ini kemudian malah membentuk sumbatan. Malah membentuk sumbatan. Karena berusaha melokalisir kan ceritanya gitu ya. Kalau dia membentuk sumbatan di dinding pembuluh darah, dan itu perannya yang paling utama, maka apa yang bisa dibayangkan terjadi? Sumbatan pembuluh darah akan segera menimbulkan cardiovascular disease, penyakit jantung. Dan penyakit jantung itu merupakan penyakit yang ranking 1 menyebabkan kematian. Oke. Jadi lihat bagaimana sumbatan itu kemudian membuat aliran darah tidak bisa masuk dan tidak bisa memberi supply kepada jantung. Dan kalau dia membuat blockage di pembuluh darah yang menuju otak, maka itu yang dikenal dengan nama stroke. Oke. Ini jurnal tahun 2020. Jadi nggak usah diragukan lagi. Sudah terlalu banyak jurnal, gitu ya. Tapi yang menggetarkan hati saya adalah kenapa saya baru sadarnya kemarin, gitu ya. Harusnya saya sadar bisa lebih awal. Sudah terlalu banyak jurnal yang menemukan bahwa periodontitis atau kelainan di gusi dan tulang penyangga gigi tadi itu berhubungan erat dengan terjadinya stroke, dengan terjadinya cardiovascular disease. Karena itu, periodontitis atau tadi kumannya namanya Porphyromonas gingivalis itu disebutnya life threatening. Mengancam nyawa. Karena bisa mati orangnya. Oke. Okay. Nah, masih soal si Porphyromonas gingivalis lagi. Kalau penderita periodontitis itu sedang hamil, maka dia juga akan bisa membuat blockage di pembuluh darah yang menuju ke plasenta, sehingga yang terjadi adalah bayi lahir prematur atau bayi jadi lahir berat badannya lebih kecil dari normal. Dan bukan cuma itu aja. Yang kasihan untuk bayinya adalah karena
Oral mikrobiom ibu itu adalah plasentanya, isi plasentanya bayi. Jadi berarti kalau saya punya ibu dengan rongga mulut yang jelek ketika dia hamil, maka kesian ketika bayinya nanti hamil, bayinya lahir, bayi ini sudah membawa bakteri-bakteri yang tidak menguntungkan. Itu sebabnya dikatakan kalau mau hamil, yakinkan dulu bahwa Anda sehat. Dan selama Anda hamil, tidak boleh sama sekali melewatkan perawatan gigi. Perawatan gigi itu harus jauh lebih seksama dibandingkan orang normal. Karena pada orang hamil terjadi perubahan hormon. Nah, masih tentang bakteri tadi, bakteri Porphyromonas gingivalens ya. Kalau dia berjalan dari gigi masuk ke pembuluh darah dan dia naik ke otak, dia juga merupakan penyebab penyakit yang namanya Alzheimer. Alzheimer itu pikun. Dikarenakan Porphyromonas gingivalens tadi mengeluarkan enzim gingivase di otak dan kemudian menyebabkan otak itu mengkerut. Ya, jadi pasien yang terjadi seperti ini, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hidupnya akan dibantu orang lain. Dia nggak bisa ingat, dia nggak bisa melakukan tugas-tugas sederhana, dia nggak bisa sikat gigi. Pokoknya hidupnya akan bergantung pada orang lain. Dan kalau Porphyromonas gingivalens itu memilih jalan pembuluh darah, dia pergi ke sendi, maka akan menimbulkan penyakit yang namanya rematik. Itu juga oleh Porphyromonas gingivalis. Ini adalah nama-nama bakteri yang asalnya dari rongga mulut. Jadi jelas bahwa ternyata bakteri itu bisa traveling. Dan salah satu moda travelnya dia adalah lewat pembuluh darah. Ya. Nah, jadi ini adalah macam-macam penyakit yang disebabkan karena travelingnya si bakteri. Selain periodontitis dan karies atau yang menyebabkan gigi berlubang. Ya, jadi bahkan kanker itu juga disebabkan karena disbiosis. Ya. Itu tadi moda transportasi nomor satu, yaitu lewat pembuluh darah. Repotnya masih ada moda transportasi nomor dua, yaitu lewat saluran pencernaan. Karena setiap kali kita makan, kita menelan ludah, itu kita sedang memberi makan usus saluran pencernaan gitu ya. Dan kalau kita telan ludah, itu setiap hari kita menelan 140 miliar bakteri, virus, jamur ke dalam usus kita. Dan pada orang yang sakit periodontitis, maka ketika dia menelan ludah, dalam satu hari itu dia memasukkan 10 pangkat 10 kuman Porphyromonas tadi ke dalam usus. 10 pangkat 10 itu, nah ini yang jago ibu guru ya. 10 pangkat 10 itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, 10 ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti 100 triliun ya. Mungkin. Ini kan miliar. Ah, enggak tahu deh. Pokoknya gitu ya. 10 pangkat 10 ya. Nah, 10 pangkat 10 itu kalau ketelan masuk ke usus, terus dia ngapain di usus? Nah, ini ada masalah lain lagi. Karena coba sekarang masing-masing pegang tulang belakang. Semua tahu ya tulang belakang. Coba masing-masing dipegang deh tulang belakang. Tulang belakang itu menghubungkan usus ke otak. Ada pembuluh darah dan syaraf di tulang belakang yang melekat di usus dan menghubungkannya ke otak. Ya. Jadi ketika bakteri Porphyromonas tadi masuk ke usus, yang dia lakukan adalah dia membuat bocor usus, kemudian dia bisa menembus masuk ke pembuluh darahnya. Ketika dia masuk pembuluh darah, maka dia akan tertransportasi langsung ke otak, kayak lewat jalan tol. Akibatnya itulah yang menimbulkan penyakit autisme maupun Parkinson's disease. Dia lewat jalur namanya gut-brain axis. Ya.
Bukan hanya itu, ketika bakteri patogen ini menembus usus atau kita sebutnya leaky gut ya, usus yang bocor, maka yang akan dirasakan oleh manusianya adalah dia itu menjadi cemas, lupa gitu ya, menjadi depresi, kemudian juga tidak mau bergaul. Ya, jadi memang betul, ini jurnal 2015. Memang betul bahwa mikrobiota itu menentukan moodnya manusia. Nah, jadi kalau mikrobiotanya disbiosis, manusianya tuh bisa jadi murung, jadi sedih gitu kan. Jadi makanya kalau Anda ingin jadi orang happy, nomor satu perbaiki mikrobiota dulu deh. Ya. Nah, moda transportasi yang nomor tiga, saya kira tadi moda transportasinya cuma dua gitu ya. Tadi malam baru ketemu moda transportasi yang ketiga ternyata. Moda transportasi yang ketiga dari mulut bisa jalan ke organ tubuh yang lain adalah lewat pernafasan ternyata. Jadi kalau di rongga mulut kita disbiosis, kemudian kita terhirup gitu ya, dia masuk ke paru-paru. Dan ketika bukan bakteri yang seharusnya berada di sana, maka dia akan menimbulkan masalah kan tadi. Asma, menyebabkan cystic fibrosis, menyebabkan bronkiektasis, pulmonary fibrosis, dia akan menimbulkan masalah di pernafasan. Oke, jadi ini juga menunjang yang tadi terjadi pada penyakit COVID ya, bahwa betul ini ada pendukung jurnal yang paling baru. Oke. Nah, jadi kalau ada orang yang masih menyepelekan dan menganggap, oh sakit gigi saya nggak mati, nggak apa-apa gitu ya, orang itu kayaknya hari ini saya bilang dia salah deh. Karena saya berhasil menemukan jurnal tahun 2017. Jurnal ini bilang, kalau ada kelainan di dalam rongga mulut, ya dia sebutin ada plak, ada karang gigi, ada peradangan gusi, kehilangan gigi lebih dari 10, gigi yang bisa berfungsi mengunyah kurang dari 5, ya, ini adalah kelainannya. Kalau dia punya lebih dari 3 kelainan, maka mortality rate-nya atau angka kematiannya dia paling tinggi. Dan kalau dia itu penderita kanker, dan dia punya 3 kelainan di dalam rongga mulut, dia juga matinya paling tinggi. Kalaupun dia orang sehat, tidak punya kanker, tidak punya penyakit jantung, tapi dia punya 3 kelainan rongga mulut, dia matinya paling tinggi. Dah. Ini kalau saya beri tanda seru, itu artinya secara statistik bermakna. Jadi udah nggak bisa dilawan. Orang yang mengabaikan kesehatan giginya lebih cepat matinya. Ya. Jadi sekarang gimana dong caranya supaya kita bisa hidup lebih lama? Nomor satu, tentu kita harus mengenali gigi kita dan rongga mulut kita. Apakah dalam kondisi yang sehat? Cara paling gampang untuk mengetahui apakah di dalam rongga mulut kita terjadi disbiosis, ya, kita bisa menggunakan alat yang sangat sederhana, namanya triplak. Triplak ini adalah semacam alat pewarna untuk plak. Plak itu kalau bahasa sederhananya jigong, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau saya beri warna dan kemudian dia keluarnya warna pink seperti ini, warna pink, itu adalah plak yang baru. Kalau plak yang baru dia isinya masih bakteri-bakteri yang baik. Karena setiap kali habis sikat gigi dalam waktu 5 menit memang terbentuk plak. Atau kita sebutnya biofilm, jadi lapisan yang normal. Tapi ketika biofilm ini kita biarkan menjadi 2 hari tidak tersikat, dia sudah ditempeli oleh bakteri yang tadi namanya Porphyromonas gingivalis. Masih ingat kan? Bakteri yang ada fimbrienya. Tandanya apa kalau sudah 2 hari nggak tersikat? Tandanya adalah warnanya jadi ungu. Nih, ungu. Ungu. Ungu.
itu adalah tanda bahwa dia sudah 2 hari tidak tersikat dan di situ sedang mayoritas bakteri Porphyromonas gingivalis yang tugasnya adalah merusak gusi dan tulang gigi. Ya. Dan lihat ketika dibiarkan 2 hari tidak tersikat, maka dia akan sudah mulai menimbulkan peradangan gusi. Itu kelihatan ya, gusinya sudah meradang. Meradang itu artinya sudah mau masuk ke pembuluh darah. Oke. Kalau dia 2 hari tidak disikat dan dibiarkan lagi lebih tebal, 5 hari tidak tersikat, maka yang muncul warnanya biru muda. Ini biru muda. Kalau biru muda itu artinya dia sudah pH-nya di bawah 5. Kalau sudah pH-nya di bawah 5, maka yang bisa tumbuh di situ adalah kuman-kuman seperti Streptococcus, kemudian Lactobacillus, tadi ya, yang fungsinya adalah menghancurkan gigi. Karena kemudian dia membuat suasana menjadi asam. Segala sesuatu yang direndam di asam itu pasti kalah gitu ya. Paku aja kalau saya rendam di asam pasti karatan, terus sebentar lagi putus, apalagi gigi. Ya. Jadi kalau kita sudah lihat bahwa ada gigi berlubang, itu udah jelas mulutnya itu dalam keadaan asam, itu adalah disbiosis. Saya tunjang dengan jurnal tahun 2018. Ketika dia warnanya biru muda dengan ketika dia warnanya pink, salah satu contoh Lactobacillus, ketika warna pink, Lactobacillus itu jumlahnya cuma 170.000. Ketika warnanya biru muda, dia sudah jadi 2,7 juta. Jadi harapan saya di sini Bapak-Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat, terjadi disbiosis, terjadi pengambil alihan jumlah kesetimbangan dari bakteri-bakteri ini, ya, bakteri yang jahat jadi merajalela. Sedangkan jumlah plaknya tetap sama, lihat tuh, jumlah plaknya tetap sama, tapi komposisinya berubah. Oke, jadi harapannya sampai sini baik Bapak Ibu yang bukan dokter gigi maupun yang dokter gigi semua sama-sama sadar bahwa kalau ada gigi berlubang, ada gusi berdarah, itu nggak bisa penyelesaiannya cuma berhenti pada gigi berlubang ditambal, tidak bisa. Tidak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, cara membuyarkan plak bagaimana? Cara membuyarkan plak ya sikat gigi yang paling murah, paling sederhana, paling nyaman. Tapi apakah sikat gigi itu sesederhana itu? Mari kita lihat video ini ya. Video ini adalah contoh dari seorang pasien. Dia bawa, saya suruh bawa sikat giginya sendiri. Lalu sebelum dia sikat gigi, saya oleskan triplak ID gel tadi. Ketika saya oleskan triplak ID gel, dia tidak saya beri kaca. Jadi cuma saya oles saja, jadi dia nggak ngerti dong. Sebenarnya gigi dia tuh berwarna-warni, dia nggak ngerti. Cuman saya bilang, nih sekarang sikat giginya, tolong kamu sikatan sendiri, seperti biasa kalau kamu di rumah. Kalau sudah selesai, kamu bilang sudah selesai. Oke? Yang harus teman-teman Bapak-Ibu perhatikan, terutama Bapak-Ibu yang ada di sekolahan, karena Bapak-Ibu yang bisa menolong anak-anak ini. Bapak-Ibu nanti harus lihat. Yang warna ungu itu berarti tidak kena sikat selama 2 hari. Dan nanti lihat apakah sikat itu kemudian mengenai yang warna ungu. Dan apakah ketika anak ini berhenti sikat gigi, warna ungunya sudah hilang. Harusnya semua warna hilang ketika dia berhenti sikat gigi. Ya, mari kita putar videonya. Kelihatan ya, di bagian rahang atas yang dekat gusi gigi depan itu sangat ungu. Berarti di situ dia 2 hari nggak tersikat. Ya. Lalu anak ini sikat seperti biasa. Jadi bayangkan ini kalau lagi sikat gigi masal ya kira-kira kayak gini lah adegannya. Ya. Oke, dia sikat tuh. Kena juga sih yang ungu tapi nggak hilang. Lihat ya. Udah dia sikat tadi kelihatan ya. Tapi masih ungu, gitu. Terus dia bilang sekarang sudah selesai. Video ini ingin bilang apa? Video ini ingin bilang bahwa plak itu lengket sekali. Plak itu lengket sekali seperti double tape. Jadi tidak bisa sembarang sikat gigi mampu mengangkat plak. Ya, tidak semua sikat gigi punya daya pembersihan yang sama. Kenapa begitu? Faktor apa saja yang menyebabkan sebuah sikat gigi akan berbeda dengan sikat gigi lainnya? Satu, faktor tinggi bulu sikat. Makin tinggi bulu sikat, makin lemah daya dia mengangkat plak.
sikat gigi keperluannya cuma dua. Sikat gigi itu harus bisa mengangkat plak, tapi dia juga harus aman buat gusi, tidak melukai gusi. Kalau dia harus mengangkat plak, berarti dia harus cukup kuat. Kalau dia tidak boleh melukai gusi, berarti dia harus cukup lunak, gitu ya. Jadi berarti tidak segampang itu membuat sikat gigi, ya. Banyaknya bulu sikat di dalam satu hole. Kemudian bentuk penampang sikat gigi. Kalau dia bentuknya begini, akan lebih lemah dayanya mengangkat plak. Jarak antar hole juga akan menentukan apakah dia kuat mengangkat plak atau tidak. Bahan filamennya, apakah dia nilon atau PBT, itu juga akan menentukan apakah dia kuat mengangkat plak atau dia tidak merusak gusi. Ya. Jadi tidak sesederhana itu membuat sikat gigi dan tidak sesederhana itu memilih sebuah sikat gigi. Ya. Mohon maaf, nah, dok. Karena ya, ya. Maaf, waktunya sudah tinggal 5 menit lagi, dok. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi di Jepang itu sikat gigi sifatnya personalized karena setiap kondisi orang yang berbeda-beda memerlukan sikat yang berbeda-beda juga. Tidak bisa satu sikat untuk semua orang, ya. Jadi mereka mendesain susunannya, tingginya, diameternya, bentuknya, gitu ya. Semua didesain. Nah, hal lain lagi yang Bapak Ibu harus ingat adalah ketika terjadi suatu masalah, misalnya bunga tidak berbunga, gitu ya, tanaman tidak berbunga, maka yang harus kita perbaiki adalah sebenarnya tanahnya, lingkungannya, ya. Jadi sama. Kalau gigi kita itu sakit, silahkan dijawab dulu polling yang keempat. Kalau kita sakit gigi, lebih baik dicabut pasang gigi palsu atau sekarang perbaiki bakteri mulut. Mana yang akan menjadi pilihan? Silakan. Oke, sekarang udah nggak ada yang milih dicabut ya. Padahal dulu kalau datang ke dokter gigi, dok cabut aja dok, sakit gitu. Ya, oke. Okay. Baik, saya lanjut lagi, tinggal sedikit. Ya. Jadi kalau memperbaiki lingkungan gimana caranya? Begitu ada disbiosis, maka lakukan yang disebut rebiosis ya. Rebiosis itu bisa dengan memberikan probiotik jika jenis kumannya berkurang. Atau dengan memberi prebiotik. Kalau prebiotik itu adalah makanannya si kuman, jadi benda mati. Ya, contoh prebiotik adalah misalnya havermut, pisang, buah beri, asparagus, bawang merah, bawang putih, gitu ya. Dan juga ada yang namanya suplemen CPP-ACP. Ini yang paling saya suka karena jurnal tahun 2019 itu menunjukkan bahwa CPP-ACP ini punya efek prebiotik. Efek probiotik itu artinya meningkatkan jumlah bakteri yang berperan dalam tadi mengubah nitrat menjadi nitrit. Ya. Jadi dia bisa menciptakan homeostasis, namun dia bukan sekedar menciptakan homeostasis atau memberi nutrisi bakteri baik, dia juga sekaligus menutup lubang-lubang mikro jika ada pada gigi. Jadi saya suka menyebutnya ini adalah vitamin yang 2-in-1 gitu ya. Baik. Nah, teman-teman, kalau kita ingat sepatu ya. Wah, peralatan untuk moles sepatu itu begitu banyak ya, sikatnya aja banyak gitu ya. Ada lapnya, ada pastanya untuk bikin mengkilap gitu ya. Itu urusan sepatu yang letaknya di kaki. Apakah untuk kita lebih penting sepatu atau kesehatan mulut sebenarnya gitu ya. Jadi mari berpikir ulang tentang kesehatan mulut. Kesimpulannya adalah nomor satu, hentikan mempolusi diri sendiri ya. Kalau rongga mulut kita itu jelek, udah pasti terjadi polusi ke seluruh badan ya. Saat ini kita sedang melawan COVID-19, dan untuk melawan COVID-19 perlu imunitas. Dan untuk menjaga imunitas, ternyata yang diperlukan adalah mikrobiom. Kalau terjadi disbiosis di rongga mulut, akan menimbulkan penyakit sistemik dan menimbulkan superinfeksi.
Dan penyebab disbiosis itu adalah misalnya merokok, gaya hidup, penggunaan obat kumur, antiseptik, antibiotika, diet, kaya sugar gitu ya, kelelahan, oral hygiene buruk. Jadi cara mencegah disbiosis mulut adalah menggunakan prebiotik. Prebiotik itu adalah nutrisi bakteri baik. Kemudian identifikasi plaknya di sebelah mana dengan triplak. Lalu kemudian harus menggunakan sikat gigi yang personalized 2 kali sehari supaya betul-betul bisa mengangkat atau membiarkan plak. Nah, gunakan sikat gigi itu selama 2 menit sama seperti cuci tangan dan jangan lupa lakukan pola hidup yang sehat. Baik, terima kasih. Take home message-nya tadi sudah saya sampaikan yaitu stop polluting your body. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Dian. Baik, terima kasih Dr. Airin. Pemaparan materi yang sangat menarik, Dok. Mohon maaf karena waktu terbatas, mungkin masih ada yang sempat belum tersampaikan, namun saya sudah bisa menangkap, Dok, titik poin pentingnya. Saya juga harap Bapak-Ibu dengan rekan-rekan sejawat dapat menangkap juga dengan baik. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab, Dok. Sesi tanya-jawab ini, mungkin karena keterbatasan waktu, mohon maaf, kita akan pilihkan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat maupun di kolom Q&A, saya akan bacakan yang pertama, Dok, dari Ibu Margaret Suryani. Ibu Margaret bertanya, saya pernah mendapat informasi, Dok, mouthwash dapat menyebabkan kanker mulut. Apakah benar begitu, Dok? Lalu yang kedua, beliau juga bertanya, apabila ada gigi yang berlubang dan sudah terjadi disbiosis, maka way out-nya apa? Apakah harus dicabut gigi tersebut atau tidak? Mungkin pertanyaan pertama bisa ditanggapi terlebih dahulu, Dok. Baik, terima kasih, Dokter Dian. Yang akan dia timbulkan adalah disbiosis. Dan kanker mulut itu penyebabnya adalah disbiosis. Jadi kira-kira relasinya seperti itu. Ya. Tapi artinya saya mau bilang disbiosis tidak hanya disebabkan oleh karena penggunaan mouthwash. Ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau di rongga mulut kita sudah terjadi disbiosis atau lubang gigi, maka yang harus dilakukan adalah seperti kesimpulan yang tadi di belakang, yaitu lakukan rebiosis, bukan giginya dicabut. Rebiosis. Rebiosis artinya mengembalikan kondisi disbiosis menjadi homeostasis. Bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara membuyarkan plak yang melekat di gigi secara teratur, yaitu dengan sikat gigi. Tapi masalahnya plak itu transparan, tidak terlihat. Jadi kalau kita pun sikat gigi, kita juga tidak punya alat ukur gitu. Apakah saya sudah bersih atau belum? Karenanya diperlukan yang namanya triplak tadi. Triplak gunanya untuk memperlihatkan kepada kita di mana letak disbiosisnya sehingga kemudian harus saya hilangkan dengan sikat gigi tersebut. Lalu yang ketiga adalah jangan lupa untuk bisa mengembalikan situasi disbiosis ini, maka kita harus memberi makan bakteri yang baik. Karena bakteri itu makhluk hidup, dia harus dikasih makan setiap hari. Sama seperti kita manusia, harus makan setiap hari. Nah, dia harus diberi nutrisi. Nutrisi itu ada yang berupa makanan, berupa buah, ada yang berupa suplemen. Seperti tadi, yaitu suplemen CPP-ACP. Jadi, boleh salah satu. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih, Dok. Jadi sebelum kita melihat ya, Dok ya, kita harus melihat dulu di mana letak plaknya tadi ya, Dok ya, dengan alat triplak tersebut. Lalu sudah pasti bakteri baik juga harus kita berikan makan seperti tadi dokter menginfokan. Jadi makanan yang sehat, yang baik, yang harus memang betul, bakteri baik kita juga peroleh supaya tidak terjadi disbiosis. Baik, Dok. Selanjutnya, Dok, ada pertanyaan lagi dari TKK Penabur 10 PGA dan PGB. Dok, mau tanya, jadi untuk menggunakan antiseptik semacam obat kumur yang ada di pasaran untuk mencegah penularan COVID setelah berpergian, apakah benar seperti itu, Dok? Mungkin seperti itu, Dok, pertanyaannya. Intinya begini, Bapak-Ibu sekalian, penggunaan obat kumur antiseptik harus rasional gitu ya. Jadi kalau kita merasa saya habis berpergian, saya mau berkumur, ya boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Paling-paling
hanya 3 hari aja udah, terus stop gitu ya. Jadi jangan dia berkepanjangan, karena kalau dia digunakan berkepanjangan maka seperti tadi dia mematikan seluruh mikrobiota di dalam rongga mulut kita. Padahal mikrobiota di dalam rongga mulut kita punya fungsi yang paling vital, yaitu mengatur tekanan darah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi harus rasional. Demikian. Ya. Baik dok, jadi sesuatu yang berlebihan memang tidak baik ya, semua yang kita gunakan, kita makan memang harus dalam kondisi yang rasional ya dok ya. Iya, betul. Baik dok, pertanyaan berikutnya dok, dari dokter gigi Dewi Ekasari. Dokter gigi Dewi bertanya, apakah ada cara meningkatkan kembali jumlah bakteri yang dapat merubah nitrat menjadi nitrit dok? Nah tadi kan seperti penjelasan dokter, untuk dapat mengubah nitrat dan menjadi nitrit itu untuk menurunkan atau menjaga kondisi tekanan darah juga harus stabil ya dok. Bagaimana dok cara meningkatkan kembali jumlah bakteri yang mungkin sudah disbiosis tuh. Iya. Tadi salah satu jurnal sudah mengatakan bahwa kita bisa meningkatkan proporsi bakteri yang mengubah nitrat menjadi nitrit dengan menggunakan suplemen CPP-ACP tadi. Jadi digunakan biasanya kalau saya menggunakan sehari 2 kali untuk memastikan bahwa setiap bakteri baik saya ternutrisi dengan baik. Dan kalau dia ternutrisi dengan baik, otomatis proporsi bakteri yang mengubah nitrat menjadi nitrit ini meningkat. Demikian. Ya, baik dok. Pertanyaan dok berikutnya, ini banyak sekali dok yang penasaran dok. Dari TKK 10 Penabur, dok mau bertanya, jadi kalau... Oh, mohon maaf dok, tadi sudah ya, berarti saya kembali ke sini dok, mohon maaf. Ada yang bertanya dok, dari Ibu atau mohon maaf mungkin Bapak Sri Eko Subianti. Dokter Iren, saya ingin bertanya, gigi saya pernah mengalami peradangan, ada lubang di antara sela-sela gigi hingga timbul seperti daging, lebih pada gusi. Jika berkembang dan pengeluaran banyak darah tapi tidak terasa sakit, apakah ini berbahaya dok, dan bagaimana cara mengatasinya untuk daging yang tumbuh tadi, mengingat kalau sekarang masa pandemi mungkin tidak bisa sembarangan ke dokter gigi ya dok, banyak protokol yang digunakan, bagaimana dok baiknya, mohon ditanggapi dok. Baik, terima kasih dokter Dian. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita sudah melihat tanda seperti itu, nomor satu yang harus ring a bell adalah okay, this is dysbiosis gitu ya. Kalau ini adalah disbiosis dan dia sudah tumbuh daging, misalnya kita kenal di kedokteran gigi namanya polip, tentu polip itu harus diangkat, dan untuk mengangkat polip harus dilakukan di dokter gigi, betul. Tapi ada hal yang bisa kita lakukan dulu sementara di rumah, gitu ya, karena mungkin keterbatasan untuk bisa berkunjung ke dokter gigi. Yang bisa kita lakukan di rumah menurut saya adalah tadi 3 hal, triplak, sikat gigi, dan kemudian nutrisi dengan prebiotik. Itu yang bisa kita lakukan di rumah, dan itu akan bisa mengurangi banyak hal gitu ya, meskipun tidak akan bisa menghilangkan polipnya karena polip itu tidak reversible gitu ya, tapi artinya kita akan mengendalikan suasana homeostasis di dalam rongga mulut dan akan mencegah timbulnya kelainan yang lain. Baik dok, menarik sekali mengenai homeostasis ya dok. Ada yang bertanya juga dok, bagaimana cara mengembalikan homeostasis bagi mungkin orang-orang yang pernah mengalami atau mengidap penyakit COVID-19 dok. Pasti mikrobiota di rongga mulutnya sudah berubah dok. Apalagi mungkin ada riwayat penyakit tekanan darah atau penyakit diabetes dok. Nah bagaimana dok, menurut dokter, pandangan dokter, bagaimana cara mengembalikannya dok? Ya, jadi prinsipnya sama lagi. Pokoknya begitu keywordnya mengembalikan homeostasis, kuncinya adalah rebiosis. Rebiosis cuma ada 4, memberi probiotik. Probiotik itu adalah makhluk hidup atau bakteri itu sendiri. Kalau misalnya dia karena dia sakit COVID dan dia kemarin diberi antibiotika, gitu ya, maka tentu antibiotika ini akan berdampak di ususnya dia. Maka di ususnya sudah terjadi disbiosis. Maka yang dia harus lakukan adalah memberi probiotik untuk usus. Probiotik untuk usus itu
Misalnya kalau yang di pasaran seperti Yakult gitu, ya. Tapi ingat bahwa Yakult ini mengandung laktobasilus. Jadi kalau habis minum itu tentu harus segera dibilas karena laktobasilus kalau di dalam mulut dia memberi efek yang kurang baik, ya. Itu probiotik. Yang kedua adalah prebiotik. Prebiotik ini adalah untuk memberi nutrisi bakteri yang baik gitu ya. Jadi bakteri yang di dalam mulut yang masih ada sisa ini harus dinutrisi kembali. Jadi harus menggunakan si PPACP tadi dan kemudian tetap plaknya harus dibuyarkan. Pokoknya ini nggak bisa sikat gigi, triplak, prebiotik ini nggak bisa ditawar. Apapun penyakitnya pasti ini duluan obatnya untuk memperbaiki suasana homeostasis di dalam rongga mulut duluan. Karena rongga mulut itu adalah awal atau cikal bakal dari semua penyakit sistemik. Baik dok, wah sangat menambah pengetahuan dok. Di masa pandemi ini mungkin banyak sekali, mungkin ada juga audiens yang pernah mengalami COVID atau keluarganya dapat terbantukan sekali dok dengan jawaban dan materi dokter. Mungkin yang terakhir dok, ada yang bertanya dok, pasta gigi yang baik untuk kesehatan mulut maupun mouthwash yang tepat yang bisa digunakan ataupun triplak tadi dok, mungkin aman bagi seluruh keluarga baik lansia maupun anak-anak dok. Seperti itu dok. Baik, jadi pada prinsipnya adalah lihat suatu konten dari barang apapun yang kita ingin masukkan ke dalam mulut ya. Jadi misalnya kita mau pakai pasta gigi, maka dia tidak boleh jangan memilih yang mengandung antiseptik atau antibakteri atau mengandung triklosan, mengandung klorheksidin itu semuanya antiseptik ya. Jadi hindari yang mengandung itu. Demikian juga dilihat dia ada isinya yang sifatnya antiseptik atau enggak, ataukah dia cuma sekedar mengharumkan mulut misalnya gitu ya. Tapi mulut kita itu bisa harum kalau kita sikat gigi gitu ya. Jadi jangan berharap saya cuma kumur-kumur dengan mouthwash lalu mulut saya harum tapi saya mengabaikan sikat gigi. Dan semua pasien saya kalau saya perhatikan adalah mereka sudah sikat gigi tapi ternyata masih banyak plak-plak yang tidak terangkat akibat tidak tervisualisasi. Jadi kalau saya boleh menganjurkan adalah di setiap keluarga seharusnya punya triplak gitu ya, dan setiap minggu kita cek semua anggota keluarga kita. Jadi artinya kita menjadi berdaya, masing-masing keluarga menjadi berdaya untuk menjadi sehat masing-masingnya. Ya, begitu barangkali pesan saya. Ya, baik dok, baik rekan sejawat, Bapak Ibu, mohon maaf karena keterbatasan waktu kita. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi apabila ada webinar selanjutnya. Sesi tanya jawab harus saya akhiri hingga saat ini. Terima kasih kepada para audiens yang telah setia hingga akhir dan telah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Begitu juga terima kasih yang besar kepada Dr. Airin atas tanggapan, atas materi yang baik sekali, yang bagus sekali, dan sangat berharga terutama buat kita semua. Mungkin kesimpulan dari webinar kita hari ini adalah pentingnya menjaga kesehatan rongga mulut sebagai portal of entry atau pintu masuk berbagai macam bakteri. Salah satunya di masa pandemi ini kita harus menjaga supaya SARS-CoV-2 tidak menempel di sekitar rongga mulut kita. Seperti kita ketahui, SARS-CoV ini dapat menular dengan mudah melalui droplets maupun aerosol. Namun dapat dicegah dengan tadi ya menjaga diversity atau keseimbangan homeostasis dari mikrobiom dan sehingga mikrobiom tersebut tetap dalam kondisi yang seimbang dalam rongga mulut dengan caranya yaitu berhenti merokok, mengurangi konsumsi gula yang berlebihan, istirahat yang cukup, hindari stres dan cemas, serta meningkatkan kebahagiaan psikologis. Serta jangan lupa tetap bergaya hidup sehat dan menyikat gigi. Mungkin dari saya seperti itu dok, mari kita berikan aplaus virtual buat kita semua, buat audiens yang sudah menunggu sampai di akhir. Terima kasih saya ucapkan. Foto bersama Dian, foto ya, bersama. Ya dok, sebelumnya mungkin kita akan foto bersama sebelum mengakhiri dan nanti jangan pergi dulu Bapak Ibu karena ada door prize ya yang akan dipimpin oleh MC. Baik, saya akan kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Dokter Dian. Terima kasih juga Dokter Airin untuk materi yang sudah diberikan.
mungkin sebelum kita foto bersama, jangan kemana-mana dulu untuk audisi, karena mau ada door prize. Door prize ini akan diberikan kepada dua penanya terbaik. Nah, terakhir mungkin bisa memilih dari tadi total penanya, dipilih dua pertanyaan yang terbaik, dok. Dua pertanyaan terbaik. Pertanyaan yang terbaik. Yang tadi jawabnya saya paling panjang, yang mana tuh? Paling panjang yang awal-awal tuh, dok. Ya, dok. Nah, pokoknya jawabnya saya paling panjang, berarti pertanyaannya saya pilih yang paling baik. Ya. Ya mungkin dokter Dian bisa sebutkan namanya, dok. Tadi pertanyaan yang paling panjang dari TKK Penabur 10 PGA dan pertanyaan dari Ibu Margaret Suryani, ya dok. Berarti okay. Dua-duanya dapat ya? Ya. Oke, selamat untuk TKK 10 dan Ibu Margareta. Nanti untuk hadiahnya mungkin akan dihubungi langsung oleh panitia. Sebelumnya juga kita meninggalkan room ini, dari host akan mengirimkan link absensi yang nantinya nama-nama absensi tersebut akan diikut dengan sertifikat. Jadi mohon Bapak-Ibu guru dan dokter-dokter sekalian bisa mengisi link tersebut yang akan diberikan oleh panitia di room chat. Oke. Baik, selanjutnya setelah untuk mengakhiri acara ini kita akan foto bersama. Boleh Bapak Ibu membuka kameranya? Akan difoto oleh panitia. Sebentar. Oke, kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih dokter semuanya yang sudah hadir. Terima kasih. Jangan lupa untuk mengisi absensi di link yang akan diberikan oleh panitia untuk keperluan sertifikat. Baik, terima kasih dokter Airin, terima kasih dokter Dian. Panitia dokter Winnie juga terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih, dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, dokter Iren. Dokter Iren, terima kasih banyak. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih banyak, dokter Dian. Terima kasih, Fana. Dadah. Terima kasih, dok. Dadah.
Untuk Bapak Ibu sekalian, linknya akan kami kirim di Q&A supaya tidak tertimbun dengan chat Bapak Ibu sekalian. Jadi boleh dicek di Q&A, nanti akan dikirimkan oleh panitia. Terima kasih.